Aku bikin party. Ya, bikin. Bikin dulu. Invite abis itu. Ntar kita dari jauh kan bisa. Loh. Dungeonnya kok tiba-tiba langsung perang, gak ada bikin-bikin party. Good luck, Yong. Good luck, okay. Yong. Ah, kita mulai lagi The Sandrock lengkap dengan Epon kali ini, guys. Rumah akhirnya, kita sekarang, rumah kita sekarang berubah. Di akhir video ya kemarin ya dia join ya. Iya, dia silent joining dia. Jadi kita habis beberes-beberes dikit rumahnya kita. Rumahnya jadi tambah gede ya. Kemarin lagi. Coba gue mau lihat. Kalau kemarin kan pintunya ya. Wow. Ini kalau di upgrade gini rumahnya bayar berapa, Bang? Tadi jadi ranjangnya tinggal 2.000. Oke, gedeannya kemarin ya. Apa perasaan gue dong? Enggak, maksudnya gedenya sama kayak kemarin, cuma bedanya enggak ada dinding. Oh. Kursinya gue rasa harus dipindahin, ini terlalu bangsat. Lu letak lu terlalu bangsat tau enggak? Ya, terlalu anjing sih. Kemarin, kemarin tuh kan enggak ada pilihan ya. Kemarin tuh enggak ada pilihan, ini buat Abang Gojek nih nunggu nih. Tiba-tiba Abang Gojek anjing. Nah, ini buat Abang Gojek nunggu nih. Nah. Bangsat bukan coffee shop anjing, ini rumah tai. Kenapa? Gak apa-apa, biar anjir. Biar ada adapan ini tuh. Dah, kurang gue. Oke. Okay. Juga mau keluar. Jadi yang kemarin gue nggak ikut, apa aja yang berubah guys? Apakah ada dungeon baru kah atau apa yang gue nggak tahu? Apa nggak ada? Kemarin kita cari resource doang. Cari sama ada tempat tele baru. Ada yang pun nggak ya tempat tele yang baru? Nggak ada ya kayaknya. Tapi emang tahu tempatnya yang tambang kan? Tempat tele tambang. Baru deket ya tambang Geco Station. Itu kan bikinnya dari yang udah kemarin-kemarin ya Razi? Iya. Lupa gue. Itu baru itu tahu. Nah. Di tempat tambang yang baru itu, di atasnya tuh ada tempat tele lagi. Kayak sekitar... Iya, bener. Sama ada tempat mancing baru tuh. Bener, di sini. Di sini, di mana sini tuh? Iya. Jadi okay. Kita mau mengambil misi itu? BTW, atau... co-op commission kita bisa ngambil 2 ya? Nah, itu SB kenceng tuh. Boleh tuh. Guys, gue boleh. Ini enggak? Enggak. Oke, gue lakukan. Loh. Bangsa kita di negara demokrasi anjing. Makanya suara yang besar yang menang, tai. Lu sih bener-bener lu ya. Enggak jelas. Ditakar. 2 butuh 15 wooden board, 20 copper screw, 20 guys, gua, thick rope. Gue hari ini mau nyoba dungeon co-op yang itu deh, yang level 20. Buat apa? Pada mau punya pet enggak? Mau dong. Fungsinya apa? Kelebihannya? Enggak tahu, dia cuma tulis bonus from buildingnya adopt the pet Nemo. Gua enggak tahu pet ntar efeknya apa. Yang lebih tepatnya yang kita pusingin dari kemarin kan cuma satu, Bang. Makanannya. Makanan kuda. Beli. kata si ya, Bambang tadi. Gitu dulu main kok. Cuma bisa beli dan belinya juga cuma sandberry doang kan masalahnya, enggak ada yang lain. Ya. BTW kita bisa bikin ini juga, cuy. Stable. Alah. Bentar. Oh, kalau bisa bikin stable menarik tuh. Ini jadi kita gak usah nyewa gak sih? Ada yeah. Max food 52 nih, kayaknya max foodnya 52 nih, kita beli makanan. Aduh, udah flu. Ini gua ambil ya, co-op missionnya gua ambil ya. Ambil. Bisa ambil dua. Nih. Gua ambil dua-duanya yang paling banyak XP-nya. Udah mulai susah-susah ya guys ya, lihat tuh. Goy, titanium. Titanium. Or dari mana, goy? Nah. Itu goblok. Itu goblok sih, goy. Enggak dibaca dulu sih, bodoh sih. Gua baca, tapi kita udah harus emang ke sana. Tapi dari mana dapatnya, Cok? Kita belum ada industrial furnace sama industrial recycler, Yogi. Bukan masalah itunya. Titanium ore-nya di mana dulu nambangnya? Udah harus sejauh-jauh. Harus buka tempat yang baru lagi itu udah sih. Industrial Yogi. Oke, nih lo kalau lihat, coba lo ke ini deh. Misi-misinya tuh yang lainnya tuh kecil banget, wey. Coba ya, sambil ikut. Ini kan sebetulnya enggak apa-apa sih. Ini memaksa kita untuk pergi enggak sih langsung buat ke ini? Ya. Expire-nya 3 hari BTW, Cok. Tempat baru ya? Bisa, yuk.
bisa bisa. Lu ya, kenapa enggak explore explore? Lu kenapa pesimis gitu sih, Bang? Iya. Ayo deh gua explore. Sekalian explore. Bentar gua desain rumah dulu deh. Mana buruan split? Priwitan gua mana lagi nih anjir? Cok, gua harus masukin ranjang kalian tau gak sih lu? Gak usah udah orang enggak tidur-tidur anjing. Eh, Sandberry belinya di mana ya kemarin ya? Gue lupa lagi. Ada misi, ada cutscene lagi gue. By the stairs. By the stairs. Alright, everyone, we're here today. Yup, that's cool. Now, ada apa I'd like nih? To present the muffler. Udah, ranjang berarti satu lah ya kalau gitu ya. You've done a lot. I'm loving. Most improve workshop. Gokil. Here's your medal. Gue mau mengeksplor nih. Titanium kan dibutuhin kan? You know, true and let's not forget. So, I skipped. Wow, would you look at the... Eh, yang satu bisa diselesaikan nih, copper bars. Magnesium chromium brick. I know, Owen. It's not, I want to thank you for personally. Bisa, and make bisa, sure that here's to the build. Congratulations. Your workshop. Cheers. Kita bingung titaniumnya aja ini sekarang. Dapetinnya gimana? Titanium. 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 Oh, titanium. Aduh. Magnesium ore-nya juga di... Oh, ada ya magnesium ore kan. Magnesium kan ada, Bang. Magnesium chromium brick bikinnya di mana? Kecil aja, Bro. Di civil furnace. Kayak gue tahu nih tempat titanium di mana nih. Bisa. Apapun ya kuda, gue naik kuda juga deh. Butuh magnesium ore, magnesium ore ngambilnya di Mole Cave Abandoned Ruins. Gak ada belum namanya itu. Bentar ya, coba dicek. Mole Cave Abandoned Ruins. Mole Cave Abandoned Ruin. Kata apa nih? Shipwreck Hazardous Ruin. Bukan. Buat Hunter Outpost tuh unlock di ruin. Oh, gak, Hunter Outpost harus kita bikin dulu. Mall Cave di mana? Mall Cave berarti. Jangan bilang di bagian kanan. Dulu ya. Beli makan dulu, beli makan. Gak bisa bikin. Sandberry doang ya bisanya ya kalau ini ya. Itu dia. Gak bisa bikin. Ini tempat mancing baru lagi gue nemunya. Gak bisa bikin kalau gitu kita. Ada kanggur boxing. Gue udah ketemu itu kemarin tuh. Boxing Jack. Kita mau dungeon dulu gak? Mau, yang level 20 tuh yang co-op. Ini kalau kita naik kuda terus kita ride naik kereta bisa nggak sih? Nggak bisa. Lu langsung tele aja gue. Wah, CV prosesor kita akhirnya udah kelar pun. Yo, yang kita tinggal tunggu 1 jam tadi tuh. Iya, lu tele aja gue. Terus call ya. Nggak usah call, selama lu nggak suruh dia stay dia pasti langsung muncul di sebelah lu. Gue mau sewa kuda juga ah. Gue nggak punya kuda sampai sekarang. Emang, please upgrade your character to level 28. Anjay, level apa? 28 di sini. Lu kira gua ada kuda? Ada kan lu kan? Naik kuda gua. Tidak ada gua. 28. Itu kudanya Epon yang gua pakai tadi. Jadi kalau enggak perlu banget tapi ya. Tapi kalau explore kuda enggak apa-apa beli aja, guys. Kalau lagi explore gini, lama kalau yeah kan. Buka map deh. Shit. Kita udah harus kayak gini nih, udah harus explore. Udah aneh-aneh barangnya, Cok. Kita harus kelarin yang ini dulu sih tadi sih. Yang quest yang Akyong bilang tuh level 20 tuh. Iya, gua mau masuk yang situ. Ayo, mau. Boleh? Lu bikin partinya aja, Kyong. Ntar kan kita langsung bisa accept dari jauh. Gua kesana aja, gua kesana. Ya. Wih! Lurus terus deh ini kayak gue. Itu lu lihat deh, ada gerbang tuh. Iya. Kata berantah. Keren ya gurun pasir gini ya. So. Wah,
apa nih? Tahu-tahu selesai aja. Masih tidak ada yang datang. Ya sudah, kelarkan saja. Lu gak bikin party, bro. Gak ada party, itu jalan, cok. Oh, ini mentok, boy. Mentok, jalan buntu. Gua kira ada masukan gitu dia, dungeon baru atau something. Ternyata tidak. Aku bikin party. Ya, bikin. Bikin dulu. Invite abis itu. Ntar kita dari jauh kan bisa. Loh. Kok dungeonnya kok tiba-tiba langsung perang, gak ada bikin-bikin party? Good luck, Yong. Good luck, Yong. Gak apa-apa, santai. Mana lagi, Cok? Jauh banget, Cok. Gue mau ke bukit kiri ini nih. Buset, gak ada apa-apa deh kayaknya gue di sana, gue. Gunung! Iya. Ini depan tower apa? Ya ampun, namanya Superstar Rocky enak roll. Explore. Ini boleh sih, itu boleh sih. Takut saya tidak takut. Ada ruin ya. Ini apaan pun. Ah, yang depan itu kemarin gua kesana tapi belum tahu, nggak ada apa-apa gua kemarin. Coba aja cek lagi. Banyak monster juga di depan. Oke. Kira kalau ternyata lizard tuh. Ada yang tahu nggak belum tuh cara dapat? Nggak ada. Gimana? Belum ya. Claw dari tadi. Dari kemarin belum ketemu claw. Bisa jadi nih yang baru nih. Gua ke tempat yang baru dulu nih. Rocky and Narol, Superstar Rocky and Narol. Wah, gue mentok gini, gue. Ya kan mentok kan ya? Sini lo. Oh, enggak. Bisa pun. Iya. Mentok. Di map udah mentok masalahnya, gue. Kemarin gue mentok-mentok terus terjun terus balik lagi ke rumah gue langsung. Sini ente. Ini ada granit khusus. Kayaknya menurut gue ya, gue ini kebuka kalau workshop kita level 15 sih, gue. Iya. Kita harus ke level 15 sih dulu nih. Ini ada boss lagi di sini nih. Tele-tele gitu ya, Kyong ya. Siapa? Gua. Buset, level 35 ini. Monsternya, Cok. Lawan enggak sih, Bun? Udah bisa. Ya, oh, Bounty cuma bunuh dia doang. Bounty cuma bunuh dia doang, Bang. Semakan jadi ini ya. Iya. Tempat apa ini? Habis. Di depan sana ada yang harus gua pacul, gua mau ke sini. Maksin oh, banyak haina-haina, Cok. Oh, ini alfa-alfaan. Tak ya satu tuh doang alfa, yang lain anak buahnya itu. Alfa-alfaan ini. Alfa-alfaan ini. Terus lagi. Ini gue yakin sih kelinci-kelinci yang ada di padang gurun ini bisa ditangkap ntar. Iya, yang bisa ngilang itu kan. Iya. Gue ada Sand King anjing. Iya emang. Dapet gak claw? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada lagi sih. Kalau mau biar gampang kita bikin tempat tele ya dulu di sini. Iya, tempat tele penting banget sih. Ini di gue nih. Iya, di deki. Ambil aja. Itu sand pit, gue. Yang atasnya lagi. Itu tempat mancing. Lagi. Itu tempat mancing itu. Nih. Di sini kemarin gue ketemu granit itu. Granit sulfur. Iya, lurus pun betul. Ah iya tuh nih. Yakmel station-nya di sini. Lu coba gali yang ini mineral, ah. Mineral kah? Oh, granit juga. Oh, granit ada dua macem. Aneh-aneh enggak bikinnya? Enggak kok. Bang, bantu gue, Bang. Gampang. Yang ini, Bang. Gampang. Oh, ini ada aluminium scrap. Ya ke depannya harus dipacul dibuka. Di mana? Ini dapat nih gua nih aluminium scrap, tapi harus dinaikin dulu jadi industrial kalau salah. Iya, maksudnya lu dapetnya dari mana aluminium scrapnya? Ini di tempat sini. Tempat gua. Oh, dungeon kali ya. Bukan dungeon. Kalian di mana, guys? Di mana? Enggak ada kalian. Bagian kanan.
Dekat bawah mission yang level 20, kanan bawah. Kanan bawah. Oh, yang tuh terjun itu loh, Goy. Gua belum kesana juga sih, belum jauh. Mereka gak keliatan map makanya. Hancur. Oh, mapnya ini ya, solo ya? Ya, jeleknya itu, mapnya di sini solo. Ini apa, Tele? Iya nih, di depan. Oh, nyambungnya ke Paradise Walk ini. Scrap aluminium banyak banget di sini. Yow. Iya, di situ. Masih gampang, Cok. Dibilang gampang banget enggak juga sih. Oh, ada Yakmel-Yakmelan station nih. Unlock. Masih ada. Granit. Ya. Ini kuda gua terus mandi. Ditutup tapi. Ada Punish Tripion. Bukan yang ke bawah itu kena racun ya BTW ya? Enggak, bukan, ya? Bukan yang ke bawah. Ada lagi kah? Yang di samping ini buka jalan pakai pacul batu. Aduh, guys, gua penting banget nih. Ya. Jadi ada pacul batu pun ke sini pun. Sabar ya. Udah kita buka. Jalannya ada dua masalahnya. Jadi lu ke arah yang kita bantai-bantai apa itu pun. Bantai Alpha itu kan lu lurusnya belok kanan. Mundur pun. Oh, mundur. Yes, lurus. Udah ikutin aja jalannya, udah kita hancurin batunya. Iya. Ini apa nih? Ini ada nih build Jackmail station, gua accept ya. Ya, kita udah accept yang di ujung sana. Bisa accept banyak ya? Bisa. Ini langsung turun ke bawah. Ikutin jalan belok kanan ya. Lurus aja, gue. Ntar gue lihat. Oh iya. Nah, sini betul. Bentar, ini dia di sini. Oh, banyak, Cok. Aluminiumnya. Iya. Ini apa nih? Granit. Oh, ini granit. Granit masih belum bisa, kita masih iron. Enggak terlalu susah berarti ini aluminium. Betul. Jamur apa nih? Kalau kita enggak ngambil misi-misi yang ini, nggak berkembang masih kita nih, emang harus ke arah sini berarti. Bronze bar butuhnya apa? Gebuk beracun anjir. Granit bisa pun, ini gua gebuk granit. Oh, gua nggak bisa ya tadi si gue, dia punya pickaxe sudah mantep itu. Lo apa emang pickaxe? Enggak, ini granitnya ada dua anjir. Yang ini yang satu lagi gue ya, yang ini nggak bisa. Ini nggak bisa tuh yang gitu. Ini apa nih? Itu halusi, racun. Ini halusigonis miss cop apa? Bounty kayak tadi. Oh ya, boleh lihat dong level berapa? Anjir, keren banget ini tempat. Apa? Kesini guys. Oh, ini tempat mining baru di sini, Bor. Oh, ini cloud dari sini nih. Retrat. Ya ampun, akhirnya nemu juga gua. Kemarin lu nyari cloud buat apa? Anjing, gua kebakar. Pun, lu nyari cloud main buat apa, Pun? Upgrade senjata. Buat yang chromium itu kan? Iya. Ini apa nih? Dia minta tolong, gua buka. Dia minta tolong. Help. Oh, dari sini ternyata retrap. Sebenarnya dari kemarin seharusnya kita udah kesini ya? Iya. Ini progres kita nih di sini yang benar, bukan yang ke kanan. Ini ada batu merah nih, apa nih? Spinel. Dapat apa nih? Spinel kayak. Klaus kayak susah loh. Main ini apa namanya? Susah, dapetnya cuma satu. Spinel ini dapat speed, ya dapat spinel sih pun anjing. Sorry guys. Resident Evil spinel. Ya, ada kontrak nih, tapi kita harus nyelesain bandirat bro haha. Wah, ini misi sih berkesinambungan gitu sih ya. Ini dia boy.
Tuh, Kandi Bandirat Bro Haha. Ntar gue cek dulu. Bandirat Bro Haha di mana, goy? Coba, goy. Ini tempat gede nih, by the way. Gede ini. Saatnya gue cari Claw buat upgrade ke Chromium. Ah, gila nih tikus. Ini luar. Ini gue cari-cari di sini. Bandirat Bro Haha. Apaan itu? Nah, ini dapat Claw 1 gue. Ini apa? Mechanical Claw. Ini kami monster 1. Susah ini Claw-nya. Kayak gue tau deh, Bandirat Bro Haha. Apakah yang ini? Oh, bukan. Sandpit. Sandpit mah gak usah lah ya, ntar aja lah ya. Keep in. Gue selesain ininya dulu deh, apa? Stasiun dulu. Iya, ambil tuh. Ini gue balik dulu. Biar cepet kita tele-telenya. Oh, belum tentu dapat ini ya. Belum tentu dapat dropan anjing. Dapat tapi satu, Gyeong. Susah banget makanya itu Claw. Ini gue gebuk berapa biji, banyak yang gak dapat. Iya kah? Gue dapet Claw 1 nih. Gua ada ungu apa tuh, cu? Gue kurang satu lagi Claw-nya. Bentar, gue cari lagi deh. Dia ya, butuh berapa pun? Butuh 7 total. Buat satu Chromium. Nah, berarti nanti ada dungeon di situ kan? Dungeon yang buat berantem. Itu pasti yeah. Claw-nya gampang tuh. Harus ya, ya. Gue sambil mining granit juga. Kita dikit kan, pasti kan? Granitnya. Selesai yang Bruta Brahaha tuh tadi, Mang. Bah? Ada misinya apa tadi tuh? Apa Brahaha gitu? Gak ada. Kalau mau unlock itunya, tempat tambangnya. Tempat tambangnya itu harus Bruta Brahaha itu. Cuma kita masih belum tahu Bruta Brahahanya di mana. Kita cari. Bruta Bahaha. Oh, ada nih Bro Haha. Ha. Ah, mau gua ambil aja. Oh, enggak bisa. Level kita harus 33. Gua bisa. Iya. Dari O. Bentar, gua kencing dulu. Bandirat Bro Haha. Bentar, level 33 apanya? Orangnya. Level lu kan? orangnya. Oh, ini. Ini ada dungeon lagi nih. Bandirat Bro Hahaha. Harus selesaiin take break monster farm dulu. Banyak banget ini. Gua ambil granit dulu deh. Ah, ini ada nih Bandirat Cave Trial-nya nih. Harus complete co-op Bandirat Bro Haha juga. Aduh. Iya emang itu. Jong. Yeah. Ini BTW granit buat apa ya? Gue lupa. Duh, lupa lagi gue itu. Buat bikin marmer. Jadi satu gue gak salah butuh 4. Jadi satu gitu, gue lupa. Jadi buat apa. Tuh, 10 menit lagi bikin satu plank, anjing. Bikin apa? Plank. Iya. Gua nyelesain ini ya, stationnya. Stamina ku habis. Pulang ke rumah dulu, nap. Resource yang kayak awal-awal yang kayu-kayu gitu-gitu emang harus sih kita. Iya. Harus di-spam lagi anjir. Kita mulai miskin resource awal kita. Nah, itu ada tuh. Gua ambil. Lu ambil. Cuma gua bisa ambil kan itu? Iya. Jadi biar cepet kita tak mining di situ. Clear the bandirat, nah pun sikat pun. Cuma butuh tuh 3 doang, butuh 3 bandirat. Video gua hilang-hilangan mulu nih yang ini nih. Tapi gitu gua. Udah habis. Gua tunggu dia respawn. Udah baru respawn nih. Tinggal bunuh 3. Udah kita bisa masuk. Oh, bandirat bau. Woi, ada orang gerak. Pangerannya, cok.
apa ini harus gue nyelesain juga? Oh enggak, nice. Enggak perlu. Gue berarti bisa ambil misi yang level 30-an nih. Ah, Cloud dari sini kali ini. Kan tadi udah dibilang dari Bandirat Braha. Dari itu si tikus itu. Iya, si Ratin nih. Kan gue tadi cabut WC. Iya, dia dapetnya satu. Udah harus upgrade dulu. Nah, yuk mau masuk ke dalam. Beres. Bentar guys, gue pulang dulu. Stamina habis. Iya, stamina dulu aja. Bikin stasiunnya dulu mendingan kalau kayak gitu. Oh iya, tunggu. Ambil stasiun depan persis tuh. Udah tinggal nunggu ini doang. Gue sekaligus taro barang deh. Kita harus ke workshop 12 cepatnya nih buat upgrade nih. Yang kel station, lamp kel stationnya harus kita bikin. Kita masuk, kita cari XP dah. Betul. Yakmel. Oh, kita bisa dapat copper ore, tin ore, terus iron ore, manganese ore, sama chromium ore di delivery. Bisa numpang dengan sih, bayar 2.100 per. Dia sampai bisa. Hari 11 3 year 1. Dikasihin berapa banyak? 11 3. Oh, sebulan in game. Berapa banyak dikasihnya? Kuotanya 1000 tulisannya pokoknya. Mas, per satu jenis 1000. Enggak ngerti gua. Bisa jadi gitu. Belum coba kan, soalnya enggak tahu. Dia cuma ada tulisan kuota 1000. Lu bisa dapat ini, okay ya. Nah. Oh, kita bisa tentuin misalkan basic ore-nya mau berapa, intermediate ore-nya mau berapa. Apa yang kita butuhkan? Wah, dia little bit sleepy. I didn't sleep yesterday. Wah. Terus bisa kita upgrade juga biar dia ngambil magnesium, nikel, aluminium, terus titanium, zinc sama silver, tapi upgrade itu pakai duit. Tapi kuotanya naik. Titanium. Upgrade sekali lah ya. Coba. Dani. Kita butuhnya ini paling banyak nih. Copper sama tin sama iron manganese butuh enggak? Kayaknya nggak butuh deh, Bang. Itu baik banget tau, Bang. Bahkan chromium aja ya. Resource kita tuh baik banget loh, chromium. Tinggal dibikin-bikin doang. Jelas. Tapi pasti ntar butuh sih itu. Kedepannya tuh kayak kita butuh bronze-nya sekarang udah mulai menipis nih. Yaudah, tadi berarti habis. Berarti copper gua dikitin. Terus yang baru-baru gua banyakin. Copper-nya paling sama tin ore 15 lah ya. Superstar Rocky Gerung, Cok. Ya itu yang tadi gua lawan pun. Dah, gini deh. Ada orang baru, Logan has arrived in town. Siapa tuh Logan? Itu Logan kok. Logan Paul. Nih, gua selesain station yang kanan dulu. Udah, ini kayaknya besok bakal di gua nap dulu. Bakal datang nih pesenan-pesenan kayak gini nih. Itu lu di mana, Bang? Upgrade-nya. Lah ini udah datang, Bang. Langsung datang dia. Iya. Anjing lebih cepat dari JN nih, anjing. Keren. Gua auto fill dulu. Kita taruh dulu perbarangan duniawi. Lagi nih anjing. Gue rebahan dulu bentar, habis. Wah, makin miskin kita, kasur cuma satu. Gue dapat fluorite, bronze power stone lah. Kayaknya gue udah bisa bikin chromium deh. Kalau gue kayak udah lebih deh. Agak nge-lag ya gue ya. Chromium pickaxe ada nggak sih, chromium pickaxe? Ini yakmelnya belum. Oh udah lagi di close. Chromium pickaxe nggak ada. Dia langsung ke aluminium, seingat gua gue. Wih, udah jadi guys. Gokil. Pun lu bikin apa tadi pun yang lu mau bikin pakai claw itu pun? Chromium dagger. Di mana liatnya? Kok nggak ada di gua? Oh bisa langsung.
apanya? Di mana? Resepnya enggak ada. Oh, di sini dong. Ini kan tempat bikin senjata. Oh. Saya mau bikin juga. Kalau lu udah cukup. Ada, kalau gua ada 10. Ini bisa dibikin sekali dua enggak sih pun enggak ya? Enggak bisa ya? Enggak bisa. Ada hard plank sini. Wah, gua ada gua dapat magnesium ore. Berarti tinggal harus nyari ininya doang nih. Ah, butuh upgrade. Gua taruh di sini dulu dah. Woi, air kita habis anjing. BTW, guys. Civil recycler gua upgrade ya. Udah ya, siapin ya, ya. Bahan-bahannya soalnya. Oh ada, chromium pick hammer ada. Gua pelajarin ya. Pelajarin. Oh ini. Stamina gua kenapa tiba-tiba berkurang. Ada magnesium ore. Ketek. Ke mana lagi ya? Nah. Benar lu lagi anjay. Oh, ayo kita ngedit di sini LC, let's go. Lu bawa dia kemana, Bang? Aluminium scrap gua masukin kemana ya? Ada paper tree anjir. Sih, kita ke Blue Moon Saloon. Hardwood. Let's go sih. Oke, tadi tempat tikus-tikus itu di mana sih? Kanan bawah kan? Itu di tempat yang kok gua enggak bisa ke sana lagi ya? Gua lupa jalan. Ada ada stationnya kan di situ sih. Ada station udah jadi. Penuh lagi. Ini aluminium mau gue taruh mana, guys? Krep. Taruh krep yang lu ambil aja kalau yang enggak kepake, Kyong. Ini di pabrik kita udah penuh soalnya slotnya. Iya, yang enggak kepake iya. Di situ. Satu level lagi kan kita bisa upgrade itu. Workshop ayo mau masuk ke dalam enggak? Ayo. Gua aja lupa ini, coba deh. Bentar, gua ke station dulu. Ini yang enggak kepake. Sini. Kok gue lupa ya guys ya? Bisa ya. Yang jauh itu lo pun lewat jalan yang tadi gue suruh lo minta ke sana. Yang lurus. Ini pun, sini pun. Sana kah? Iya. Sana kuda ini. Bisa temen gue lagi begini gue nyari. Ini gue ada magnesium aluminium alloy nih gue. Butuhnya brick magnesium chromium brick. Wah, gua bikin ya guys ya, gua invite. Bikin. Wah, anjir, aluminium, magnesium. Nah, dari sini magnesium ore-nya nih. Siapa ya? Bentar deh gua taruh sini. Ayo guys. Ini. Lu gua invite. Ini. Ya. Sabar guys. Udah bang, lu anjing ya, lu sama si... Cepet. LC lu mulu itu ya. Cepet ya LC. Lu tarik, lu geret LC. Ngeri banget. Lama dah. Oh, sabar. Wah, harus... ini orang. Wah, udah, gak bisa. Hangout. Ready aja deh, pung tap, ready aja deh. Let's go! Abandoned Ruins. Ini dapetnya bagus semua nih guys. Pasti. Nah, masalahnya kita kan iron anjing. Goblok banget ya kita ya. Bisa gak? Aluminium masih bisa. Nikel masih bisa. Magnesium ore bisa. Magnesium bisa. Oh, aluminium banyak guys. Wah, tiba-tiba apa itu? Wah, ada tikus jalan. Tunggu.
Buset mati lu. Buset kok tiba-tiba gua dapat banyak banget magnesium ore-nya. Buru si tikus. Dari si tikus. Magnesium penting banget ya kita ya. Oke. Ya. Kayaknya semua sini nih kan baru semua. Semuanya penting kan baru. Aluminium, nikel. Mau langsung lanjut ke bawah nggak? Kayaknya sih gitu ya gue, pengen ngambil ininya, apa namanya? Power Stone. Yang gede-gede. Iya. Jadi lanjut dulu ya. Gas. Lu tuh ketarik kan, Yong? Ya harus oke dulu, kalau gue nggak oke, gue nggak ketarik. Ada banyak relik-relik kan. Gak tau lah. Gue langsung ke bawah terus gue. Condensed Power Stone. Magnesium ore. Gue ke bawah lagi. Sumpah. Gak pakai lama deh gue. Sumpah. Kalau ngeliat historinya sih cuma 3 floor doang ya biasanya yang multiplayer ya. Ih, kok beda? Ada chest, lo bayangin lo di si game ini. Oh iya tuh ada tuh. Ada chest tuh. Oh iya, kita juga harus nge-upgrade ininya kita ya, jetpack DKK gitu-gitu ya. Iya, bisa di-upgrade ini. Bisa. Biar lebih lama terbangnya. Upgrade-nya di mana? Pas masuk. Oh. Di lu kalau tap terus leap ruin juga bisa tuh, reset detektornya bisa upgrade. Di situnya. Udah, ini udah paling bawah kan? Udah harus ya. Iya, ini paling bawah ini. Di sini. Kita butuh ya semuanya sih, kita butuh ambilin semua guys. Condensed Power Stone lah apalah, gua embat ya semuanya. Dia kabur lagi. Tapi nikel belum ketahuan buat apaan kan ini? Gua upgrade belum, skill ini belum. Buat ini palingan gue, kabel gitu-gitu. Iya sih, gak salah sih. Listrik. Ambil lagi dulu. Gue ada makanan lagi ya. Stamina. Oh ada tuh stamina 19%. Aluminium, aluminium. Yang magnesium paling dikit ya, paling jarang ya. Iya. Ini gue dapet magnesium nih. Oh ini dia, gede. Paling susah kayak magnesium. Oh nikel banyak banget tapi ya. Iya, kayak nikel yang paling biasa dah. Kalian pada di sebelah mananya? Wih, dapat prosesor. Seri berapa, Kyong? Hah? Seri berapa prosesornya? Intel generasi 16. Bukil. Bukil. Magnesium ore. Kita udah di paling bawah banget ya? Terakota. Udah ini. Lumayan lah dapetnya. Ntar gue pengen coba ke atas dulu. Bisa gak ya kira-kira? Yang dungeon co-op satu lagi ntar kita coba ya, yang itunya, yang battle-nya. Ada tempat rahasia gini bro. Iya biasanya ada di atas.
malah banyaknya dari si tikus dapetnya ya. Tadi bukan dari mainnya ya. Tikus emang gacor bro, tikus bro. Ganjen tikus berarti mantep tuh bro. Tikusnya beda. Beda tikus. Set. Yang tikus mining yang mantep ini kalau resource. Nikel. Lu di mana, Bang? Gua di atas. Oh, masih bisa ke atas lagi ya? Iya, banyak tempat-tempat ini kan. Kan ada jembatan-jembatan enggak jelas gitu loh, guys. Oh, iya anjing, parkur. Iya, parkur dulu lu. Ini apaan gede banget? Giant aluminium ore. Buset. Wah, sampai besok ini gue mukul. Oh, gue udah bisa dapat prosesor nih, Cok. Gila ini. Gue pukul cuma seuprit. Throwing rock pressure gouge. Bentar, Hun. Tolong deh. Dari tadi gue udah mukul deh. Oh, ini dapat aluminium 12 juta kalau nggak salah nih. Bentar, stamina gue habis aja. Bentar, gue ada makanan nih. Sambil buka-buka chest. Tepatnya di bawah kan? Di atas. Ini gacor banget nih. Gacor banget anjing. Akhirnya hancur cu. Dapet berapa? XP-nya dapat 966 anjir. Gila XP gede banget, buset. Oh itu gue, parkour gue. Ada chest. Oh ini gede sih. Ah ini masih ada aluminium. Oh nikel. Di bawah habis semua ya. Storm. Itu yang di paling bawah siapa? Gua. Akyong. Lagi udah bisa naik. Salah orang gua berarti. Gua udah ke paling atas ini. Kayaknya udah gak ada lagi deh. Belum pun. Ini isinya nikel semua nih. Gak ada aluminium. Ada yang habis udah gue iniin. Nah ini habis gue iniin aluminium ya. Tinggal dikit banget aluminiumnya paling. Abisin aja nikel-nikelnya lah. Biar gak usah balik-balik lagi. Nah ini bor. Ini giant magnesium ore. Sini guys. Ayo ikutin nah, pukul sini. Mana. Holy shit. Oh dari sini nggak bisa, padahal kebuka cok. Aduh stamina gue habis. Ayo bor. Stamina. Naik level gue boy, let's go boy. Langsung pukul lagi boy. Oh kalau pukul berempat cepet banget. Kalau sendiri sih tolol lagi. Gede. Banyak banget nih magnesium kita cok. Mantep bro. Mantep banget. Nikel lah, abisin aja lah. Tanggung. Iya, abisin aja nikel. Ini aja gue mukul-mukul tanah nih sekarang nih. Kungkep mukul dis. Nyari dis gue. Masih ada lagi gak ya? Yang gede gak ada, tapi di sono ada. Nikel, gua ambil aja deh. Tapi kadang tuh yang gede-gedenya tutupan sama bawah-bawahan gini nih kadang-kadang. Wah ngebling gua. Di gue ini tertutup pasir, Mang. Depan lu apa nih, Bang? Buat ngambil relik. Emang ketutupan. Copot. Tapi kita harus data dis dulu sih yang banyak sih. Makanya nih gue pukul-pukul tanah deh tadi. Paling banyak kan dapat dis dari situ.
tempat apa ini? Masih dapat magnesium lumayan, data disk. Iya. Iya, tanah juga. Kalau tanah kayak gitu tuh, semuanya dapat tapi kalau tanah aluminium, batu. Turun. Dinas. Aluminium ore, seton, rolling rock, dinas malam, dinas luar kota, dinas si Padang. Wah, nasi Padang sih enak ya. Wah, malam-malam makan nasi Padang aneh anjing. Wah, enak cok. Data disk. Tetruk sih. Jam segini makan nasi Padang. Wah, stamina gue udah mau habis. Stamina gue nol. Gue keluar ya. Iya. Kayaknya gue bisa lebih lama lagi di sini. Gue udah mau naik level lagi. Treasure. Iya nih, jetpack pakai power stone sama old parts kita sih ada banyak sih. Tinggal upgrade sih. Itu kalau upgrade sendiri-sendiri apa langsung semuanya dapat? Belum tahu. Pasti sendiri-sendiri, ini game tuh sialan. Gitu kah? Pasti. Oh, sekarang yang jaga tambangnya malah ayam. Kan naik level lagi gua. Habis lah nih tanah sama gua. Rangkul sampai ke dasar bumi pun. Anjay. Kita siap-siap ngambil ke yang paling kiri, backpacker, penting banget cok. Gua udah sampai paling kiri gua nih. Gua kanan mentok, kiri udah mentok cok. Taruh semua barang sini, autofill. Gua bawah sama otw kiri gua. Gua atas sama kiri gua. Udah mentok. Sekarang lagi ngambil kanan gua. Knowledge. Oh shit, banyak sekali yang tidak bisa masuk. Masih banyak. Kok buildingnya sama ininya kerjain deh biar workshop kita level 12 tuh. Bentar lagi tuh kita bisa upgrade, guys. Ya ini udah ada magnesium ini. Selesai seharusnya itu misi. Enggak bisa, Goy. Enggak ada furnace-nya ya. Enggak bisa, furnace kita enggak ada. Oh iya, anjay. Cara upgrade furnace-nya gimana? Butuh apa? Harus aja? Butuh data disk. Butuh berapa data disk, bro? Wah, banyak. Gua banyak belum ngecek kita. Lagi itu. Coba lu cek deh data disk butuh berapa dah. Eh, yang bener. Chromium brick bisa deh. Bisa, itu emang udah bisa. Bisa, chromium brick bisa. Iya. Jadi nih. Chromium brick. Prosesor. Ini or-ornya mau taruh mana, guys? Public storage eh? Gak muat, gak ada slot. Gak muat. Gini, public storage sekarang ada beberapa barang tuh yang cuma satu-satu. Itu mending taruh di personal deh. Iya. Yang kayak relic tuh lu ambil-ambilin tuh. Taruh di personal. Gua udah dari kemarin. Coba gua lihat. Ini tai, gua bawa aja lah. Gua buang anjing. Manur. Jangan dibuang. Cuma 2 biji. Buat fertilizer. Langsung bikin fertilizer aja, Jong. Iya. Data disk taruh deh di ini. Ambil yang sebiji, taruh data disk. Gua langsung ke sono. Bentar. Ini kayak telur ini diambil aja, Kyong, udah cuma sebiji. Itu data disk udah gue taruh. Ini data disk gue berapa banyak ini? Oh, udah mau 40.
Kok pakainya ya, banyak kira tadi sih? Workshop reputation terusin pun. Oh, kalau ngegali udah habis anjir gua. Gila lu ya. Ini gua masih ngegali terus nih. Gua udah habis. Terusin, coy. Apa beli lagi ya? Beli stamina. Ah, tidur. Gua lift deh. Data disk itu cuma ada 28. Untuk ada industrial butuh 90-an. Oh, gua bisa. 70, bro. Cukup. Udah nih, gua habis nih. Gua keluar. Taruh. Gua dari nap udah enggak bisa lagi gua. Taruh. Tidur ini. Itu baru satu ya, baru furnish doang ya. Iya, bro, santai, bro. Sekali masuk dapat 70, bro, ini, bro. Chitlin cell. Prosesornya harus di ini. Udah forging, ntar aja lah forging. Embel-embel. Udah. Wah. Anjing, kuda gua goib, anjing. Energi sudah nol, tidak bisa sleep. Balik nih, taruh data di sini. Tidak bisa sleep. Kenapa? Nap aja nap. Gak bisa, sudah dipakai. Oh iya. Berarti hari berikutnya lu udah gak bisa, Giyom. Ya ini gua belum masuk nih. Data disknya. Belum. Gua baru sampai. Kurang ini. Ini banyak banget nih anjir. Autofill. Beh, gila banget. 145. Ini. Furnace dulu ya. Iya, furnace dulu aja. 2 jam. Besok kita. 2 jam. Ini dunia nyata. Iya. Ah, tolol anjing ini game. Kecuali lu mau pakai 23 disk tapi ya udahlah, besok juga kan kita bakal ininya kan. Kita ada 61. Sisa 61. Ke mesin butuh 90. Ke prosesor, ke grinder butuh 93. Bentar. Berarti gue nyari data disk aja ya kalau mining ya? Ya, semuanya sih sebetulnya sih dibutuhin sih. Stamina-nya terbatas betul anjing nih. Water habis. Bentar, isi dulu. Aduh, flu. Lu tau flu gitu kan? Iya, sakit, lagi sakit. Oh, sakit nih, so tau. Kayak kamera MLC lu. Kok LC? Mian anjing. Oh iya deh, bentar. Mian mainnya suka malam-malam soalnya. Oh gitu. Hai sayang. Hey there. Makan dulu dong. It's really nice. Catch you later. Hello. Take it easy. Dah. Oke. Hi. Magnesium kromium brick itu udah jadi belum ya? Kayak udah. Ya. Ayo sini berantem dulu kita Mian. Gila, diajak berantem lo. Ya dia suka yang gini-gini nih, suka dia. Au. Nah, au. Cai. Au, pukul aku lebih keras, Bang. Baru 2 jadinya. Gila. Hey there. Gila nih orangnya. Bis itu kita ajak main kartu. Gacor sih lo, bener-bener lo. Ya amplop. Apalagi yang bisa dibikin-bikin nih? Oh, lo jalannya kayak gitu sih, Koy? Apa? Nge-lag? Iya, dari tadi gue juga gitu, ngeliat orang nge-lag. Enggak,
Epon gue ngeliatnya normal tapi mulai melek lah ini kita. Apa nih dikasih apa kita? Cuma kung tap doang nih, kung tap. Kung sekung sekung tap. Ntar 5 menit nih guys, 5 menit kita jadi nih. Apanya nih? Co-op building commission tapi. Coba gue cek personal commission. Manganese steel blade ya kita butuh ya. Manganis. Eh bentar kan kita kan abis gila, ini. Disuruh bikin chromium. Dateng nggak ya barang-barangnya? Petrified wooden stick. Prosesor kita belum civil ya? Belum. Di mana sih prosesor tuh? Oh, inspecting only available on weekend. Buat bikin senjata chromium kan pun? Iya. Iya. Yeah. Ini pick hammer. Damage-nya berapa ya? Oh, udah bisa anjir, udah bisa ini jadi recovery builder. There's a whole udah yang ini. Hello. Udah tuh gua be a monster hunter. Iya. Katanya tadi udah jadi berarti. See ya. Itu dia si Logan Paul. Petrify wooden. 4 menit. Nia, oh, ada ngapain nih ya? Hello. I never thought I could live. Ada wooden stick. Pakai petrify wood. Petrify wood dari mana tuh, Bang? Ah, dari itu, Deadwood. Bukunya itu. Nih gua bikin. Bikin, Bang. Wooden stick kan? Nia, Nia. Petrify. Benar enggak? Wood. Iya, petrify wood. Jadi petrify wooden stick ntar. Bikin dah yang banyak dah. Tuh, gue bikin 11. Air, karena bagaimana kabar air? Butuhnya itu masih satu chromium air. Itu... dua. Butuh dua doang. Iya. Oke, bisa langsung jadi tuh kita. Gue beli dulu deh, apa ininya, apa namanya? Ya itulah. Oh iya, sharpening stone-nya ya? Iya. Lagi turun nggak harganya? Minus 4%, lumayan nih. Ayo Sand kita main jam. Lagi. Jam, bikin aja nih. Chromium, chromium. Wah. Sabar, sabar. Wah. Oh, yang brick atau yang apa? Enggak, ini gua maupun lagi bikin buat senjata. Udah aman. Eh, udah jadi nih ya, gua handin dulu ya. Lu tadi beli berapa pun? 1 2. 4. Lu buat sama X-nya ya? Enggak, X gua enggak. X gua masih pakai ini, bronze. Oh, yang senjata 4 perlunya? Pickaxe butuh 2. Gua beli 2 berarti ya. Hammer butuh 2. Mana Sian? Sian. Nah ini... yang X gua learn juga aja guys ya. Chromium X. Apa mau langsung ke aluminium aja ntar gue, kalau itu. Masalahnya... ke aluminium, nyari aluminiumnya ya? Bisa ya? Kan kita banyak aluminiumnya. Tinggal cara ngeprosesnya doang kan kita yang belum. Betul. Betul. Dikit lagi level 12! Dikit lagi! Ayo guys, dikit lagi guys, level 12 guys. Ini habis selesai yang ini nih. Nggak bisa ya titanium ini ya? Titanium, aluminium alloy-nya tuh yang nggak bisa. Oh shit, man. Oh, kita masih bisa ngambil ya, building lo, commission lagi, Cok. Tapi ujung-ujungnya... Ini ambil. Belum ngambil. Lu, baru gua handle. Lu nge-lag banget sih, Kung Tap. Iya kah? Buset, gila. Iya, berarti emang dianya, Cok. Kung Tap, udah kayak Magina anjir, ngebling-ngebling. Commission-nya mau gua ambil lagi? Ambil lagi aja, dikit lagi. Ambil lagi aja. Scrap gak gua. Gampang ya. Dagger. Ya kalau enggak gitu aja gak apa-apa sih, bikin chromiumnya dulu. Chromium X-nya juga bikin deh kalau gitu. Kayaknya tetap harus bertahap deh, ini game tuh tai dah. Gak bisa ngelangkahin gitu loh. Betul. Udah gua beli deh, mumpung 4% kan. Iya, mumpung lagi murah.
Duh, gue pengen ada energi biar bisa dungeon yang berantemnya di tempat tikus pasti dapat barang bagus itu. Chromium pick hammer, anjay. Mari kita tempa dulu. Bandirat ya, cave trial. Dah, udah bisa bikin chromium X tuh, guys. Oke. Gua ngurusin yang ini dulu. Butuh marble slab 2. Guys, BTW, video kita ya? Udah 1 jam 4 menit, guys. Ya udah deh, kasih paham deh gua mah. Closing dulu, Pak. Udah deh, Kyong. Kasih paham deh, Kyong. Di tempat aja ya. Nah, ini modelnya kayak gini nih, guys. Chromium. Anjay. Ya. Wah, keren, Cok. Oke. Dengan akhir yang sangat membanggakan itu, kita tutup jumpa dalam My Time at Sandro kali ini. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah! Dadah!